Pesuruhjaya Tinggi Wellington dah bersedia di talian. Betul? Okey. Assalamualaikum, Puan Wu. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar? Baik. Okey. Okay, apakah perkembangan yang boleh dikongsikan setakat hari ini? Adakah pada hari ini kita akan dapat senarai nama penuh? Mm-hmm. Okey. Berdasarkan... untuk makluman, semalam pegawai saya, kami sedang menghadiri taklimat yang diberi oleh pihak polis New Zealand di Christchurch. Hello? Yes, teruskan, Puan. Okey. Dalam taklimat tersebut, pihak polis kata mereka sedang berusaha dalam proses identification mayat lah. Jadi ada sedikit kesukaran, jadi benda ni akan mengambil masa tetapi tidak ada time frame yang boleh diberikan bila senarai itu akan dikeluarkan, tetapi assurance diberi kata akan secepat mungkin. Apa status seorang lagi rakyat Malaysia iaitu Haziq yang masih belum dapat dikesan ini, Puan? Sehingga kini. Ya, status dia kekal sama, masih dalam kategori missing person. Jadi polis telah menghubungi keluarga untuk mendapatkan sedikit maklumat lah. So polis sedang berhubung dengan keluarga atas perkara tersebut. Ya. Pun kita tak ada apa-apa perkembangan terbaru. Suasana kalangan rakyat Malaysia, terutama sekali di Christchurch, Puan tentu sekali ada bertemu dengan mereka. Apa sebenarnya yang disampaikan mereka kepada Puan? Semalam pegawai ada berjumpa dengan pelajar. Semuanya dalam keadaan yang baik. Pihak universiti pun ada memberi bantuan dan sokongan kepada pelajar-pelajar di Christchurch. Jadi overall mereka tidak ada masalah. Cuma ada beberapa mungkin ada berasa kerisauan tu ada sedikit, tetapi the esprit de corps is quite good sebab semua saling membantu sesama mereka. Hari ini pegawai saya akan berbincang dengan wakil-wakil komuniti Malaysia untuk kita tengok apa lagi bantuan yang kita boleh hulurkan kepada keluarga sebab semalam masih dalam kabut. Hari ini kita akan sit down dengan keluarga untuk tengok apa keperluan sebenar dari bantuan yang mereka perlukan, dan kita akan sort out dengan komuniti Malaysia lah untuk membantu sebanyak mana yang kita boleh. Puan Wu, ambil maklum yang ada satu keluarga dari Malaysia berlepas dari bayang lepas petang semalam untuk ke Christchurch. Yeah. Kalau tak silap saya, inilah saudara Rusdi Ahmad, abang kepada salah seorang mangsa iaitu Rahimi. Yeah. Apakah bentuk-bentuk bantuan yang akan diberikan oleh pejabat Pesuruhjaya Tinggi kepada keluarga dari Malaysia ini untuk memudahkan proses mereka mendapatkan maklumat dan juga mengetahui keadaan sebenar ahli keluarga mereka yang berada di Christchurch yang sedang dirawat tu? Ya, sekarang yang penting pegawai saya sedang menunggu, mereka baru sampai di lapangan terbang. So nanti kita akan bawa untuk berjumpa dengan Puan Azila, itu isteri kepada Cik Rahimi di hospital. Selepas tu baru kita nak keperluan sebenar mereka. Adakah dalam perbincangan dan juga pertemuan puan dengan warga Malaysia di sana, terutama sekali pelajar-pelajar, ada tak kalangan mereka yang mintakan untuk mereka mau pulang ke Malaysia? Setakat ini tidak ada. Maksudnya mereka tak ada permintaan tu dibuat, ya. Maksudnya mereka begitu orang kata tidak gentar dengan sebarang ancaman dan juga tak ada. Dan mereka mahu bersama-sama. I masih sebab saya tak berjumpa, pegawai saya yang berjumpa, jadi feedback yang saya dapat semuanya adalah baik. Okey. Okay. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Puan Chu sudi bersama kami. Mungkin kita akan dapatkan menghubungi Puan dari masa ke masa untuk mendapatkan perkembangan lanjut keadaan rakyat Malaysia, sudah pasti yang sedang dirawat dan juga keadaan mereka yang terpaksa menghadapi situasi pasca serangan di Christchurch.